Pengadilan Banskmari Moskow menahan tersangka ke-8 dalam kasus serangan teroris di Krakow City Hall, Rusia pada Jumat 22 Maret 2024 lalu. Tersangka bernama Alisor Kasimov ditangkap karena menyewakan apartemen kepada pelaku serangan teroris. Alisor diketahui berkewarganegaraan ganda Rusia dan Kyrgyzstan. Akan tetapi pemerintah Kyrgyzstan mengatakan ia melepas kewarganegaraannya pada tahun 2014. Diakui Alisor, ia menyewakan sebuah apartemen di Avito. Iklan online yang ia pasang menunjukkan bahwa apartemen itu disewakan khusus untuk orang Slavia. Ibu Alisor lantas mengungkap alasan mengapa menyewakan apartemennya kepada orang-orang non-etnis Rusia. Disebutkan para pelaku telah menawarkan uang dalam jumlah besar kepada Alisor. Baik Alisor Kasimov maupun ibunya menyatakan tidak mengetahui motif pelaku penembakan. Pengadilan memutuskan untuk menahan Alisor Kasimov hingga 22 Mei 2024. Namun pengacara Alisor meminta agar kliennya ditempatkan sebagai tahanan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.